Alda ke depan. Daki-daki rumbak ya. Pakai apa sampai mata iritasi nggak tahu, mata aku tiba-tiba itu tuh pas siar aku tuh udah ngerasa kayak kabur, udah ngerasa kayak ada paku takut. Terus aku nanya sama Kak Opi, Kak Opi ini di ruang, aku tuh ke ruangan makeup kan, nanya sama Kak Opi, Opi di ruangan ini ada asap ya, bilang gitu. Enggak, kata Kak Opi nggak ada kok, tapi kok kulitnya ada banyak asap, aku bilang gitu kan. Ya tuh, terus habis itu agak perih-perih lah. Nah, perih-perih itu bukan perih yang kayak perih orang ngantuk gitu loh. Nah, cuma perih kayak gitu aja. Terus itu aku pakai coklat. Aku, nah emang pas awal-awal pakai coklat tuh nggak ada gejala apa-apa, ya cuma perih biasa kayak perih orang ngantuk gitu loh. Terus itu lama-lama kok kayak burem, makin sakit. Terus kalau perih tuh kayak pedes. Baru dari situ aku lupa soplennya. Terus itu, yaudah mungkin karena soplennya kan, jadi aku ganti soplen baru. Pas pakai soplen baru makin pedih lagi. Dari situ tuh aku udah nggak tahu lagi. Terus aku sempet tiduran kan, karena di segmen satu kan aku nggak ada kan. Jadi padahal aku udah prepare, udah siap, maksudnya udah siap, udah tinggal pakai lipstick aja sebenarnya. Gara-gara matanya keluar air terus, pedih terus, jadi bulu mata rusak, eyeliner rusak, terus juga eyeshadow juga hilang, terus perih banget.
Kalau di Palembang itu emang tuh es batu merah. Sekarang ini kita akan mengambil